Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofian Daud, NPM 2243149. Baik, pada pembahasan kali ini saya menjelaskan tentang Arduino. Apa sih Arduino itu? Arduino merupakan papan board elektronik yang diciptakan Arduino itu sendiri. Sebagai contoh, yakni banyak, antara lain Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino Mega, Arduino Lili Pad, dan masih banyak lagi. Sedangkan Uno, Uno dalam bahasa Italia yang berarti satu atau pertama. Jadi dapat kita artikan Arduino Uno itu sebagai Arduino yang diciptakan pertama kali untuk kebutuhannya. Dari berbagai jenis Arduino itulah, Arduino Uno merupakan Arduino yang paling sering digunakan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Sanjaya, NPM 2243-0116. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi arus dan disebut komponen dasar. Karena resistor memiliki banyak fungsi penting, berikut adalah penjelasan fungsi resistor pada rangkaian elektronika. Selanjutnya, fungsi LED. Fungsi LED adalah memiliki sifat mengeluarkan cahaya tampak apabila diberikan tegangan bias maju dengan arah pencerahan penyebar. LED selalu berfungsi sebagai pemancar optik untuk pengirim informasi, juga memiliki cahaya lebih terang dengan konsumsi daya yang lebih kecil. Selanjutnya, fungsi buton. Fungsi buton digunakan mengkontrol kondisi on atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Prinsip kerja push button sendiri yaitu kerja sesaat, maksudnya ketika tombol ditekan sesaat maka dari tombol akan kembali pada posisi semula. Selanjutnya, fungsi potensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa elektron. Potensimeter terdiri dari 3 buah terminal dan sebuah tuas yang dapat diputar untuk mengatur besar resistensi, sehingga potensiometer berfungsi untuk mengatur resistensi, tegangan, dan juga arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Selanjutnya, fungsi kapasitor adalah menyimpan muatan elektron atau listrik. Kapasitansi sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, sebagai frekuensi pada rangkaian antena, sebagai kompling antara rangkaian yang suatu dengan rangkaian lain. Selanjutnya, fungsi slit switch menggunakan akutasi menggeser atau slit untuk menghubungkan dan memutuskan kontak saklar. Slit switch termasuk maintain switch pada umumnya, double fault, signal throw, no NC, dan menggunakan akutasi slit atau geser untuk mengubah kondisi saklar. Dan di sini masih banyak lagi fitur-fitur dari Tinencraft. Baik, saya ucapkan dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tino Febriari Skulo, NPM 2243-0001. Ingin menjelaskan apa saja contoh fitur Tinencraft dalam desain Arduino Uno. 1. Resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Resistor terbuat dari material atau bahan karbon dan keramik yang berbentuk tabung. 2. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input atau output, atau biasa ditulis 1/0, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, antara lain pin 0 sampai 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MAS, antara lain pin A0. 3. Breadboard. Breadboard merupakan sebuah board atau papan
yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototip atau uji coba tanpa harus melakukan solder. LED memiliki sifat mengeluarkan cahaya tanpa apabila diberi tegangan. Biasa maju dengan arah pancaran menyebar. LED selain berfungsi sebagai pemancar optik untuk pengirim informasi, juga memiliki cahaya lebih terang dengan konsumsi daya yang kecil. Kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih, dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koneksi male pada kedua ujung kabelnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari rangkaian program on dan off lampu LED pada Arduino dengan menggunakan digital write. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur dalam Arduino dalam pembuatan on dan off lampu LED. Nah, ini fungsinya apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya lampu LED. Lampu LED ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi dari lampu LED sendiri itu untuk menerangi objek atau tempat. Di bawahnya LED, ini ada yang namanya breadboard small. Fungsinya ini untuk apa? Fungsinya itu sebagai konduktor listrik tempat meletakkan kabel jumper atau header pin mel agar arus listrik dari komponen satu ke komponen lainnya ini bisa saling terdistribusi. Nah, selanjutnya di dalam breadboard small ini ada yang namanya resistor. Resistor itu fungsinya untuk apa? Resistor fungsinya untuk mengatur besarnya arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya fitur Arduino Uno R3. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya adalah membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah fungsi dari kabel jumper. Kabel jumper itu fungsinya untuk apa? Kabel jumper berfungsi untuk koneksi male to male pada kedua ujung kabel. Selain fungsi dari beberapa rangkaian fitur pada Arduino, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi dari coding pada on dan off lampu LED. Yang pertama, ada kode garis miring 2 C++ kode. Maksudnya, kita sedang menggunakan program C++. Selanjutnya adalah kode garis miring 2. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah digunakan untuk menuliskan label program sebagai tanda fungsi program dibuat atau untuk memberikan komentar. Selanjutnya adalah int atau integer. Fungsinya ini digunakan untuk atau sebagai penetapan atau penentu pin yang kita gunakan pada board Arduino. Kode selanjutnya ada void setup. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan tindakan inisialisasi fungsi yang menjalankan pertama kali sebuah program. Kode selanjutnya itu ada kurung kurawal. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya digunakan untuk membuka program dan untuk menutup sebuah program. Selanjutnya, ada kode for. Dalam Arduino, fungsinya adalah berguna untuk perulangan dalam jumlah tertentu. Fungsi for ini juga bisa mempersingkat program sehingga kita tidak perlu mengetikkan kode secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada kode pin mode. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya adalah membuat pin dengan nomor pin dijadikan sebagai keluaran output, artinya pin tersebut menghasilkan tegangan untuk mengontrol LED. Selanjutnya ada kode void loop. Void loop ini fungsinya untuk apa? Untuk menangani atau menjalani perulangan dalam sebuah program. Kode selanjutnya itu ada digital write. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan perintah apa yang akan dijalankan pada lab atau program tersebut. Kode yang terakhir ada yang namanya delay. Fungsinya ini untuk apa? Fungsinya adalah untuk menunggu waktu. Misalnya dalam program yang kita buat sekarang itu kita menunggu waktu sebanyak 1000 milisecond. Jadi itulah beberapa fungsi dari fitur dan coding dalam program on dan off lampu LED pada Arduino dengan menggunakan digital write.